Oh astaga, apa yang terjadi? Kenapa semua ini ada di sini? Dan siapa yang merangkak itu? Orang aneh. Orang yang sangat aneh. Kami butuh bayi kecil yang lucu. Baiklah, ayo ikut. Ini anak-anak kecil kami yang lucu. Halo. Mereka semua sangat lucu. Ivy, buka topimu. Oke. Perang makanan. Oh, tidak. Oh ya, gadis yang sangat baik. Sungguh? Aku mengerti. Sayang, ayo adopsi Ivy. Dengan senang hati. Selamat datang di rumah, sayang. Wow. Ini kamarmu sekarang. Bersantailah. Semoga kau suka. Serius? Wow. Beruntung sekali. Wow. 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 Sekarang aku kaya raya. Aku senang. Sayang, apa yang kau lakukan? Kamarnya berantakan. Bereskan sekarang. Yuh, menjijikan. Harus dimasukkan ke mesin cuci. Apa? Apa yang terjadi? Aku bingung. Kejutan, sayang. Apa kau mau bermain bisbol dengan ayah? Iya. Lempar. Dapat. Sekali lagi. Oke. Aku mendapatkannya lagi. Sangat tidak adil. Dan lagi. Cukup. Kau tidak akan menangkap yang ini. Kau salah besar. Oke, aku ada ide. Ibu, ini untukmu. Apa itu? Hadiah dari ayah. Menggemaskan sekali. Ah, sayang. Kau akan menghancurkanku. Aku mencetak gol. Dan kau lewatkan bolanya begitu saja, ayah. Selamat makan, keluargaku. Oh, aku mau udang. Dan aku mau semangka. Bagus. Wow. Kenapa kau tidak makan apa-apa, sayang? Lenganku terlalu pendek. Tidak bisa mencapainya. Apa jalan keluarnya? Ini garpu, sayang. Sekarang aku bisa meraihnya. Bravo, sayang. Hei, bagaimana aku bisa makan ini sekarang? Kemari. Aduh. Apa kau marah? Kalau begitu, aku ikut sedih. Mulai sekarang aku akan hidup di bawah meja. Sayang, jatuhkan. Tolong, maafkan kami. Kami mencintaimu. Kalian aku maafkan. Tidak ada yang menonton. Kebiasaan burukku adalah menggigiti kuku. Apa? Tidak. Duduklah. Hei. Banyak yang harus dikerjakan. Ayo kita mulai. Sebentar. Apa itu tidak masalah? Iya, sempurna. Terima kasih. Apa? Jangan gigiti kuku. Wow. Ruang misteri. Ada apa di sana? Oh, aneh sekali.
Hei kalian, kalian tahu mana dari para ibu ini yang ibu kandungku? Berikanlah komentar di bawah. Hah? Hai sayang. Aku akan siapkan kejutan kisi-misi untuk orang tuaku. Hei, kejutan. Barbie? Hey. Apa? Huh? Semua terobsesi dengan Barbie. Di mana ayah? Halo, boneka. Hey, Ken. Apa kau suka boneka, Ivy? Bagaimana mengatakannya? Mari lihat apa yang ada di dalam dirimu. Aku suka sekali. Itu bagus. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Ups, aku tidak sengaja. Itu jauh lebih baik. Wow, mobil Barbie sungguhan. Aku siap melaju cepat. Ayo meluncur. Hei, apa masalahmu? Kenapa kau tidak naik ke mobil? Si kuku tidak bisa menekuk. Aku akan membantumu. Ini dia. Duduklah, ayah. Silakan, ibu. Siap? Ayo, injak pedal gasnya. Hei, ada apa lagi? Kenapa kita masih diam? Ada bebek menyeberang jalan. What? Sebentar, cepat bebek. Oke, kita aman. Ayo jalan. Apa? Di mana semua orang? Hey. Barbie, Ken? Hey. Saatnya minum teh. Yeay, pesta teh. Ada apa? Pakaianmu tidak bagus untuk pesta teh. Ini, pilihlah gaun yang sesuai. Yang ini, ya. Tidak, yang ini. Yang ini juga boleh. Apa? Terserah. Cantik sekali. Oh, kardusnya tidak bisa dilipat. Gaun ini tidak ada lipatannya. Kaya! Sekarang baru benar. Aku tidak bisa meraih cangkirnya. Jari-jari boneka yang kaku sangat tidak nyaman. Apa yang harus kulakukan? Jangan khawatir, ayah. Ini dia. Selotip dua sisi adalah trik yang terbaik. Ups, hujan teh. Hei, kenapa dengan cupcake ini? Konyol, ini cupcake boneka. Berarti kau harus memakannya seperti boneka. Itu tidak akan membuatku kenyang. Suara apa ini? Makan, makan. Hei, penjaga, beri kami makanan. Apa? Sayang, beri kami makanan. Kami kelaparan di sini. Aku lebih suka membebaskanmu. Ayo keluar. Kau punya kuncinya. Baguslah, berikan padaku. Ini dia, kita terjebak selamanya. Keren kan? Mereka sangat aneh. Hei orang tua, ini sarapanmu. Ya, apa ini? Kami tidak akan makan makanan seperti itu. Kami orang yang sangat kaya. Ingat? Oke. Perbaiki semuanya, Ivy. Apa itu bisa? Wow. Persembahan yang luar biasa. Penjara ini layak mendapatkan 5 bintang Michelin. Tunggu dulu. Ini aku ambil serbet. Jangan lupa etikanya. Selamat makan, sayang. Oke, kami akan bermain sesuai aturanmu, orang aneh. Ivy, nilaimu sangat jelek. Aku ingin bertemu orang tuamu di sekolah. Ibu, ayah, kepala sekolah ingin bicara. Apa? Tidak, kami belum bisa keluar. Apa yang harus kita lakukan? Aku punya ide. Ini alat komunikasi. Tidak, itu ketinggalan zaman. Sangat kuno.
Baiklah, bagaimana dengan ini? Apakah sekarang ada gadget baru di pasaran? Telepon gelas. Perilaku putrimu di luar batas. Tidak heran dengan orang tua seperti ini. Aduh, dia merusak gendang telingaku. Apa? Aku benar-benar tidak tahan mendengarnya. Aku tahu harus apa. Putrimu mengerikan. Apa? Di mana aku? Tolong, keluarkan aku. Ayo kita mulai kelasnya. Perhatikan baik-baik catatannya, Bu. Topik kelasnya adalah sejarah para tahanan yang hebat. Sekolah yang terburuk. Boom, bang, krek, krek, krek. Kita harus lancar berbicara dengan sipir. Hey, Ivy. Kemarilah. Bisakah kau mengambilkan celemek, tepung, dan pengocok untukku, koran, jubah mandi, dan juga air untuk ayahmu? Kami akan membayarmu dengan ini. Itu tidak cukup. Bahkan lebih. Dan itu juga. Apa itu baik-baik saja? Hei, itu punya aku. Gambaran keluarga yang sempurna. Apa aku benar, sayang? Oh ya, tidak seperti minggu pagi kita. Pertempuran terakhir. Bebam! Beruang! Kalian semua akan mati. Sudah saatnya kita kabur, sayang. Aku ingin, sayang. Aku akan membuka kuncinya. Ayo, hampir bisa. Iya. Jangan berisik. Anak kita tidur yang nyenyak, sayang. Polisi, ada yang melarikan diri. Oh, tidak. Itu untuk kita. Apa yang terjadi? Ibu, ayah, ada apa dengan kalian? Kenapa kau begitu aneh? Sayang, kami adalah orang tua yang kau harapkan. Lihat. Seperti itulah kau membayangkan kami. Lihat, impianmu menjadi kenyataan. Kami adalah keluarga terbaik di dunia. Wow, alarmnya mati. Mulai sekarang kita bersama-sama selamanya. Malaikat kecil kami. Tanda tangani kontraknya. Ya. Apa kau menyetujui semuanya? Iya. Oh, astaga. Selamat pagi, Sarah. Ini sarapanmu. Anak yang baik. Jangan lupa untuk ambil kuenya. Yang ini, yang di kanan. Ini yang kau butuhkan. Oke. Anak yang baik. Sayang, lihat ini. Ini adalah celengan permenmu. Kami akan tambahkan sesuatu yang manis setiap kali kau mengerjakan PR atau mendapat nilai bagus. Semoga harimu menyenangkan. Keberuntungan. Ini sebuah kode. Mungkin akan berguna. Bersiaplah. Hari ini kita adakan ujian. Aku belum siap. Apa jawabannya? Tunggu dulu. Aku punya keberuntungan dari kue itu. Jadi begitu ya. Aku sudah selesai. Sudah. Coba aku periksa jawabanmu. Semuanya benar. Kerja bagus, Sarah. Nilai sempurna. Terima kasih. Yeay. Aku harus pergi. Kita punya anak-anak hebat. Oh, Sarah, kau sudah pulang? Aku dapat nilai A+. Itu baru putri kami. Di mana permenku?
itu akan segera datang. Tidak, jangan sentuh. Permainan belum berakhir. Sarah, kenapa kamarmu sangat berantakan? Kau harus rapikan. Ini kamarku dan kekacauanku. Tinggalkan barang-barangku, Bu. Jangan sentuh. Oke, baiklah. Ayo kita bermain. Aku menang. Permenku. Makanan penutup, nikmatilah. Enak sekali. Enak dan manis. Permen sarang lebah terakhir. Siapa yang mendapatkannya? Ini milikku. Aku sudah menjilatnya. Apa masih ada yang mau sekarang? Oh ya. Artinya aku menang. Hei, mana permen barunya? Ayah memakannya. Ayah tidak bisa menahan diri. Hari yang luar biasa. Semoga aku punya keluarga yang berbeda. Peti mati. Ini lagu pengantar tidur favoritmu. Selamat pagi, burung gagak kecil. Ini sarapanmu. Apa itu mata? Jangan sentuh, Gomez. Ini untuk putri kecil kita. Oh, ternyata permen. Terima kasih. Gomez. Oh. Kau harus ke sekolah, sayang. Semoga harimu menyenangkan. Oh, Karamia. Yang akan menjawab, Sarah Adams. Selesaikan soal ini. Aku akan coba cari petunjuk di pikiran seseorang. Mari kita lihat, dia sedang diet tapi ingin burger. Aku juga lapar. Apa yang dia pikirkan? Yu, jangan harap ku tubuhku hapus pikiran itu. Apa yang dipikirkan Pak Guru? Bagus. Pelan-pelan, Profesor. Aku sedang menulis. Sudah selesai. Kerja bagus, Sarah. Ibu, ada anak laki-laki di sekolah jatuh cinta padaku. Bagaimana menyingkirkannya? Siapa anak malang itu? Pria ini. Ibu tahu, kita akan buat ramuan kebencian. Ayo gunakan buku nenekmu. Apa yang dibutuhkan? Mata kodok, cakar kupa kapra. Oh, dan sehelai rambut dari pengganggumu. Terima kasih, pecundang. Bagus, sempurna. Sekarang rebus. Dan berikan pada bocah menyebalkan itu. Semoga dia tidak alergi slime. Ini minumanmu. Apa yang terjadi denganku? Ups. Ibu, itu tadi rambut anjing. Apa hebatnya jadi diri sendiri kalau bisa jadi seperti orang lain? Apa? Kenapa aku di penjara? Hey. Siapa kau? Hai.
Lihat, itu orang tua kita. Ibu, ayah, hey. Anak nomor satu, kau bebas. Kami ucapkan selamat. Hei, bagaimana denganku? Psst, ini, kau akan membutuhkannya. Apa? Oke. Apa yang aku lakukan dengan ini? Kunci. Pasti untuk buka kunci. Pintu ini. Tidak, ini tidak cocok. Semesta, berikan tanda. Oh, terima kasih. Wow, pintu kamar mandi otomatis. Aku berhasil. Wow, itu hanya tantangan lain. Aku mengerti. Sekarang aku bisa kabur. Sayang, waktunya untuk sarapan. Jangan oatmeal, aku benci oatmeal. Makan semuanya, ini enak. Menjijikan. Pesawatnya datang. Ayo, Sarah, kau pasti bisa. Kerja bagus, kami bangga padamu. Kau lulus ujian. Ini hadiahmu. Terima kasih. Aku harus pergi ke sekolah. Putri kecil kami sudah dewasa. Bukalah. Ayo, pintu. Borgol. Aku punya yang seperti ini. Ya, aku jenius. Pintunya terbuka. Hei, mana hadiahku? Satu permen? Itu saja, celengan ini benar-benar pelit. Hei, teman-teman. Ups, aku lupa ganti baju. Para siswa, kalian sangat beruntung. Hari ini kalian ujian. Ups, tintanya habis. Adakah yang punya spidol lain? Apa ada? Aku ada pulpen, Pak. No. What? Tunggu dulu. Sebenarnya aku mempunyai spidol. Ini dia. Bagus, Sarah. Aku akan memberimu nilai A+ untuk kesiapanmu. Wow. Maksudku tidak, aku belum pernah melihat itu sebelumnya. Wow. Hei, tunggu. Tidak ada orang di sini. Sekarang aku bisa perbaiki nilaiku. Ini dia. Apa? Apa kau coba memperbaiki nilaimu? Siapa? Aku? Tidak. Sekarang semua akan tahu kalau kau penipu. Oke, baiklah. Tato terlalu berlebihan. Buat saja huruf merah untuk dahimu. Tolong. Selamat ya, Sarah. Kau lolos semua tantangan. Sekarang kau benar-benar anggota keluarga besar kami. Dan ini hadiahmu. Wow, aku sangat bahagia. Ayo makan camilan. Ini cukup untuk semua. Aku mencintai keluargaku.